mantau tentang pernak-pernik penjualan toko Nirmala. Layani pernak-pernik Imlek, lilin, berbagai ukuran, hiu, dupa, perlengkapan wayang, perlengkapan sendang, dan lain-lain. Ini kita akan masuk. Di persiapan Imlek tahun ini pernak-pernik yang sudah mulai laku banyak dijual nih, yang model kayak apa, Boy? Ada kue keranjang, ada segala macam. Kue keranjang, angpau. Lampion tahun ini yang payu benar. Oh, lampion ya, ini ya, Bu ya. Oh. Kalau harga lampion yang paling kecil. Oh ya, lampionnya dijual dari harga berapa ke berapa, Bu? Harganya enggak sama, tapi yang laku paling kecil. Oh, yang ada harga yang 35 ribuan 35. Gitu ya. 35an laku sekali. Laku ya, Tahun ini ya. Tahun ini meledak. Malah kita sedia sedikit, enggak berani. Tahunnya kan habis kurang COVID, mereka pada senang, hatinya gembira, jadi pasar lampion happy-happy gitu. Jangan kekurusan, gede banget. Lamakin sedikit. Kalau yang lainnya apa lagi, Bu? Kita sedia juga, tapi makan sedikit aja, gak berani. Nanti 12 tahun kemudian gak mungkin ibu hidup. Iya. Hidup juga gak kuat lagi jualan. Jadi kalau kayak dupa-dupa, lilin-lilin, tahun pakai berdoa. Bersyukur sama leluhur. Ya. Dari kesehatan. Oke. Gak boleh lupa kalau sama leluhur. Iya. Pakai terus ya, tahun. Dipakai terus ya, Bu ya, dupa sampai ini ya. Dupa, lilin-lilin juga ya. Kalau dupa sama lilin tuh bergandengan. Maksudnya harganya berapa, Bu? Dari berapa? Dupa ada yang murah, ada yang mahal, lain-lain. Mulai dari berapa harganya? Yang dari murah? Dari 10.000. Ada ya? Ada. Sampai ekonomi orang enggak sama. Kan sampai ke 100, 200-an ada, 300. 185. Oh, 200 ribuan lah sampai 2 kilo. Oh, sampai 200 ribuan gitu ya. Dari 10.000 sampai ke 200.000. Lihat bahannya. Tapi yang paling harus wajib ada itu apa biasanya? Ini kue keranjang. Iya, rezekinya berlaku. Oh, nggih. Dari Rambanja. Ya. Oke, okay, guys. Ampau pasti wajib sudah untuk anak-anak kasih. Nggih. Ya, cepat besar. Okay. Ibu namanya dan tokonya toko Nir. Ayu Nirmala namanya. Ayu Nirmala. Nama ibu. Oh, nama ibu juga. Oh, oke. Okay. Jadi harapannya apa nih, Bu, di Imlek tahun ini? Harapannya mudahan si COVID jangan lagi datang ya. Semuanya diberi sehat. Iya. Panjang umur, tapi harus sehat. Kalau enggak, buat apa panjang umur kalau enggak sehat ya? Oke deh. Buat harapannya. Oke deh. Kita semuanya jauhkan dari malabahaya ya. Oke. Aduh, bersyukur kalau COVID sudah enggak ada. Kita semuanya senang, bahagia. Ya. Oke.